Ini artis-artis pada ngebacot atau gimana ya? Jaga attitude-nya. Hey, mbak-mbak, gue yang tahunan jadi figuran gak pernah tuh. Ada artis senyum ke gue. Atau misalkan gue senyum, artis senyum balik. Boro-boro. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Perkara pertemuan Bunga Zainal dan Ria Ricis itu rupanya berbuntut panjang. Sebab sampai saat ini keduanya tampak enggan bertemu untuk meluruskan atau saling meminta maaf jika ada kesalahpahaman di antara mereka. Melalui konten YouTube-nya, Ria Ricis memberikan klarifikasi dengan judul Aku Sudah Tersenyum, meski tidak disebutkan konten tersebut untuk Bunga Zainal. Sementara Bunga Zainal sendiri tampaknya masih belum puas dan menganggap konten YouTube Ria Ricis itu justru semata-mata bentuk sindiran kepadanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Il orang yang munafik atau enggak toksik. Dia ngomong enggak apa-apa, tapi selalu dibahas di sosial media. Terus juga kan mood orang beda-beda loh. Siapa tahu lagi enggak mood sama sampean. Atau Ria Ricis sudah tahu kalau lu tuh orangnya toksik, makanya enggak mau deh deket-deket sama orang toksik. Baru lihat video lama dia nih ya. Dia juga gak mau dijas loh, gara-gara ada netizen yang komen negatif, gara-gara gak mau diajak foto dia. Terus apa kabarnya lu juga yang ngejas sekali, gara-gara gak disenyumin. Terus lu gosipin tuh YouTuber gak berhenti-berhenti, padahal lu ngomong gak apa-apa, tapi gosipin di live dimanapun. Tuh, suruh istighfar tapi lu udah log out. Aduh, bingung gua nyuruh apa. Ria itu introvert ya. Iya, kalau introvert bahkan pernah gitu ada kumpul-kumpul keluarga ya, dia cerita bingung yang mau membangun obrolan sama orang tuh bingung sekali. Kalau ditegur orang juga dia bingung, mau jawab bingung. Bisa-bisa kalau dia jawab tuh pulang-pulang dia suka nggak nafsu makan. Pernah juga dia negur saudara gitu ya, bisa-bisa pas pulang kayak gitu mencret. Bahkan bisa iya, kayak introvert seperti itu. Bahas Ria Ricis sama Bunga Zainal. Kelihatan ya di video tadi itu posisinya Ria Ricis baru memasuki acara. Kayaknya mereka terlambat karena terlihat di situ sudah banyak yang sudah penuh ya. Jadi mereka masuk, sepertinya memang Ria itu tidak menyalami orang yang di sebelah. Yang menyalami kan Rian, suaminya. Ketika suaminya lagi bertegur sapa dengan sahabatnya, otomatis sebagai seorang istri dia kelihatan dia mundur, menyapa, dan sudah selesai gitu. Kita maklum ya, pernah nggak ibu-ibu atau teman-teman, kalau di sebuah pesta kita datang terlambat, fokus kita kan bukan ke orang-orang yang mau menyapa kita atau siapa yang akan kita sapa. Fokus kita itu mencari tuan rumah, terus mencari tempat duduk atau petugas-petugas yang bisa mencarikan kita tempat duduk. Karena ini posisinya acaranya belum terjalin hubungan antara para undangan ya. Jadi kalau Bunga merasa tidak ditegur itu wajar, karena memang pikiran kita tidak harus fokus pada siapa yang menyapa kita. Kadang karena terlambat kita itu akan menjadi pusat perhatian, tapi kita tidak mungkin siapa-siapa yang menyapa kita, siapa-siapa yang melihat kita, bahkan mencari teman-teman akrab pun tidak. Yang penting kita dapat tempat duduk. Kayaknya posisinya Ria Ricis itu seperti itu. Dia di posisi pikirannya itu hanya mencari tempat atau tuan rumah atau petugas yang ingin yang bisa membantunya mencari tempat duduk. Nah, kalau setelah acara itu sudah terjalin, ada yang bertegur sapa, pastilah, apalagi sudah datang memperkenalkan atau menanyakan kabar, ya pastilah ceritanya beda.
Buktinya di video tadi ketika ada yang pengen menyapa Ricis, kan dia sangat ramah ya. Jadi mungkin Bunga Zainal bisa menirukan contoh tutorial menyapa artis ya, seperti di video tadi. Oh hai Ricis, Ricis, oh ya Allah Ricis, ya begitu. Bisa ditirukan Bunga Zainal. Dijaga attitude-nya. Ini artis-artis pada ngebacot atau gimana ya? Jaga attitude-nya. Hey, mbak-mbak, gue yang tahunan jadi figuran gak pernah tuh ada artis senyum ke gue. Atau misalkan gue senyum, artis senyum balik. Boro-boro, amit-amit, gak ada tuh. Attitude itu mungkin buat mbak ya yang selevel gitu ya. Gue sih bukan pro ke Ria Ricis ya. Ria Ricis itu udah benar-benar dari bawah, dia nggak ngalamin yang namanya syuting-syuting. Memang dia kerja sendiri jadi YouTuber. YouTuber itu nggak ada casting. Tiba-tiba setelah tenar lu ngomong-ngomong attitude karena nggak disenyumin balik, itu karma sih gue rasa ya. Karma. Emang kalian punya attitude gitu? Kalau misalkan sama figuran-figuran kelas rendah kayak kita gitu, gak ada. Gue selama syuting jadi figuran gak pernah tuh disenyumin sama artis-artis sekelas-sekelas begitu. Attitude atau mau nunjukin power kalau lu itu senior? Kan Anda juga sudah berstatement, mungkin Anda lagi capek, lagi lelah, lagi kurang sehat sehingga gak mau difoto ataupun sejenisnya. Lalu kenapa Anda berstatement ketika Anda bertemu dengan Ria Ricis baru pertama kali, kemudian Anda kayak senyumin ataupun bertatap muka dengan Ria Ricis dan dia nggak ngerespon, terus Anda berstatement bahwa dia artis yang star syndrome? Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi kurang enak badan, atau mungkin dia lagi ya buru-buru atau sejenisnya. Kenapa Anda berstatement dan membuat video tersebut seolah-olah Anda mau menggiring opini bahwa Ria Ricis itu artis yang sombong, artis yang star syndrome? Kalau mau viral, bikinlah sesuatu yang bermanfaat. Jangan bikin video yang seolah-olah kamu menggiring opini bahwa si A ini star syndrome, si A ini sombong. Anda sendiri sudah pernah merasakan kan? Nggak mau dimintain foto sama fans Anda, kemudian fans Anda ngecap Anda artis sombong. Lalu kenapa? Anda pertama kali loh ketemu sama Ria Ricis di sebuah acara yang memang mungkin bisa dibilang hektik atau rame, dan Anda senyum, gak disenyumin balik, Anda baper dan bilang kalau Ria Ricis itu star syndrome atau sombong atau sejenisnya, padahal Anda gak tahu. Kan yang tahu keadaannya Ria Ricis pas waktu itu Ria Ricis sendiri, bukan Anda. Jadi stop menggiring orang, opini orang bahwa si A ini star syndrome, si A ini sombong atau apa segala macam. Karena Anda kan pernah ngerasain sendiri. Kalau mau viral, bikinlah karya yang bermanfaat. Atau minimal bersinetron lagi. Atau Anda udah nggak laku karena kalah saing sama artis-artis yang pendatang baru karena lebih berkualitas. Tolong, yang smart. Karena pengguna TikTok itu semuanya pada smart. Oke, giliran Ria Ricis bilang sudah senyum, Anda baper, kemudian ngajak perang, padahal Anda yang mulai. Ayolah, smart. Kamu harus jadi orang yang smart. Jangan dikit-dikit sensasi, udah habis uangnya, pengen naik lagi. Ah, payah. Jadi rame kemana-mana, jadi panjang urusan. Kenapa? Kirain kagak mau ikut-ikut yang beginian. Bunga Zainal. Ikut juga ternyata. Ya. Aduh, ngapa sih? Songgel-songgel anak yang benar. Ngapa sih orang benar disonggel-songgel? Mungkin dia kagak ngeliat. Mungkin dia kagak ngeh, disenyumin. Namanya orang, ada hilap. Yeah. Maklumin aja, di situ kan orang banyak, bukan ente doang. Lagian, ente disenyumin begitu aja sama Icis di YouTube-nya. Pakai marah. Kemarin katanya minta dibalas semuanya, giliran dibalas sama Icis, kok sekarang jadi malah marah? Orang jangan marah, kan udah dibalas senyum sama Icis. Itu kan maunya? Ya, udah lama,
Udah lama kagak kedengeran namanya, udah lama kagak muncul di layar FTP. Biasanya kan ada ya, di FTP, di TV tuh, di FTP, biasanya ada. Ini udah lama gak ada, tau-tau kedengeran kawin. Nah, sekarang ada lagi di TikTok. Iya, bawa-bawa icis. Aduh, gue ngajain mal, gue ngajain mal.